Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih masih terus setia nungguin kelanjutan cerita dari film Marvin Power Rangers. Di mana terakhir Kimberly dan Billy sudah kembali mendapatkan kepribadiannya semula. Keesokan harinya di kampus, terlihat Jason yang sedang bertanding karate dengan seorang murid baru bernama Tommy. Pertandingan itu pun berakhir dengan imbang karena keduanya sama-sama berhasil saling mengalahkan. Tapi siapa sangka kehebatannya itu membuat Rita tertarik dan ingin memberikannya power coin untuk menjadikannya Power Ranger hijau. Namun belum diketahui dari mana Rita punya kekuatan power coin juga seperti Zordon. Singkat cerita, Tommy berhasil diculik oleh Rita, lalu ia pun diberi kekuatan sehingga menjadikannya Power Ranger hijau. Akan tetapi ia juga terkena genjutsu Rita dan diperintah untuk mengalahkan para Rangers. Sementara itu di sisi lain, Zordon meminta Alpha untuk mengisi daya energinya mumpung belum ada serangan dari para musuh. Namun tiba-tiba Tommy muncul dan memasukkan virus ke tubuh Alpha yang sedang mengisi daya energinya. Kemudian Zordon mencoba memberikan ceramah nonjutsu, namun Tommy malah menghancurkan semua peralatan di sana yang membuat Zordon menghilang. Tak lama setelah kejadian itu, Jason dan kawan-kawan pun datang dan begitu terkejut melihat markas mereka yang udah hancur lebur. Beruntung mereka berhasil mengeluarkan virus di tubuhnya Alpha, namun tak selang berapa lama Golder menyerang bumi dalam mode raksasanya. Dalam pertarungan itu, tiba-tiba Tommy main masuk aja ke Megazord mereka dan berhasil memaksa Jason dan kawan-kawan untuk keluar dari sana. Setelah itu, Tommy pun berduel dengan mereka semua yang meskipun seorang diri, ia mampu untuk mengalahkan Jason dan kawan-kawan. Setelah kekalahan itu, mereka semua mencoba mengembalikan Zordon untuk mendapatkan informasi tentang Ranger Hijau tersebut. Akan tetapi, kerusakan di sana cukup parah sehingga membuat mereka sedikit kesulitan. Di tempat yang berbeda, Rita rupanya sedang melatih Tommy dan kemudian ia memberikannya sebuah pedang kegelapan sebagai senjata untuk dirinya bertarung. Keesokan harinya, Jason menemui Tommy untuk membatalkan rencana JJS mereka karena ia yang sudah ada urusan. Akan tetapi, tak lama kemudian, tiba-tiba Tommy malah membuat Jason terlempar entah kemana. Di sana, alat komunikasi Jason gak bisa berfungsi ketika hendak meminta pertolongan kepada teman-temannya. Lalu kemudian Golder muncul dan entah bagaimana ia sudah berhasil mengambil morphernya Jason. Sementara itu di sisi lain, Kimberly dan Zack sedang menunggu Jason untuk pergi ke markas, namun karena ia nggak kunjung datang, mereka berdua pun meninggalkannya. Di sana teman-temannya yang lain ternyata sudah menunggu dan masih berusaha untuk mengembalikan Zordon. Tak lama kemudian, Tommy membuat kekacauan sehingga Zack dan kawan-kawan terpaksa melawannya meski tanpa Jason. Karena Tommy begitu kuat dengan pedangnya, mereka pun kemudian mencoba menggunakan Megazord yang akhirnya berhasil memukul mundur Tommy. Kembali ke Jason yang masih berjuang mati-matian untuk merebut morphernya dari Golder. Beruntung ia masih mampu bertahan dari serangan yang terus Golder lancarkan kepadanya. Berpindah ke Kimberly yang mencoba menanyakan Jason kepada Tommy, namun ia beralasan kalau nggak pernah bertemu Jason lagi selama beberapa hari. Hal itu memancing kecurigaan Kimberly dan Zack sehingga mereka pun mengikutinya. Tetapi Rita kemudian malah mengirimkan para anak buahnya yang membuat Kimberly dan Zack kehilangan jejak Tommy. Saat di markas mereka berusaha menghubungi dan juga menteleportasi Jason yang entah ada di mana.
Sementara itu, Golder yang hampir aja mau fatality Jason tiba-tiba ditahan oleh Tommy dengan alasan biar dia sajalah yang menghabisi Jason. Ketika Jason berhasil mendapatkan morphernya, Tommy pun malah menahan, namun beruntung sesaat ia akan di fatality, Billy dan kawan-kawan berhasil menteleportasinya ke markas. Kemudian Jason pun mengatakan kalau sesaat sebelum menghilang, ia sempat bertemu dengan Tommy, yang mana itu tentu aja bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Tommy kepada Kimberly. Sehingga hal itu semakin memancing kecurigaan mereka semua kepada Tommy. Setelah itu, Rita mengirimkan Golder dalam mode raksasa dan ia pun memporak-porandakan seisi kota. Jason dan kawan-kawannya mencoba menghentikannya, malah dihadang oleh villains lain bernama Scorpina. Sementara itu, Alpha yang masih mencoba mengembalikan Zordon dibuat tidak sadarkan diri oleh Tommy yang tiba-tiba aja muncul lagi. Beruntung Alpha sudah mengantisipasinya dengan memasang cadangan tenaga di dalam tubuhnya, lalu ia membuat Tommy nggak bisa bergerak. Kembali ke Golder, di mana ia menangkap sebuah bis yang berisikan Bolt dan Skull di dalamnya. Kemudian Golder menaruh bus itu di tepi jurang, yang membuat Jason dan kawan-kawan harus menggunakan Megazord untuk menyelamatkan Bolt dan juga Skull. Setelah itu, para Rangers pun bertarung melawan Golder, namun siapa sangka Rita juga membuat Scorpina menjadi raksasa sehingga menyulitkan mereka. Di sisi yang berbeda, Tommy berhasil terlepas dari KK yang dibuat oleh Alpha, lalu tak lama kemudian ia pun juga ikut menjadi raksasa. Tentu aja dengan kekuatan yang gak berimbang, para Rangers pun kalah dibuatnya dan Megazord mereka terpaksa jatuh ke jurang neraka. Akan tetapi tak lama setelah itu, Jason dan kawan-kawan pun akhirnya mengetahui kalau Green Rangers sebenarnya adalah Tommy. Alpha menjelaskan kalau Tommy berbuat seperti itu bukan karena kemauannya, melainkan pengaruh genjutsu dari Rita. Oleh karena itu, Jason dan kawan-kawan pun berniat membantu untuk menyadarkan Tommy kembali. Di tempat yang berbeda, Rita mengeluarkan Zord bernama Dragon Zord yang ternyata milik Tommy untuk mengacak-ngacak kota. Jason dan kawan-kawan yang mengetahui hal itu pun langsung datang ke sana untuk menghentikan sekaligus menyadarkan Tommy. Berpindah ke Alpha yang berhasil mengembalikan Zordon, lalu ia memberitahu cara menyadarkan Tommy adalah dengan menghancurkan pedang kegelapan pemberian Rita. Nggak diduga kembalinya Zordon rupanya membuat Megazord Jason dan kawan-kawan mampu keluar dari jurang neraka. Tak lama setelah pertarungan Megazord, Jason pun kemudian mengajak Tommy untuk berduel satu lawan satu, dan singkat cerita, Jason berhasil menghancurkan pedang kegelapan milik Tommy. You okay, Tommy? What's happening to me? You'll be okay, man. Setelah Tommy sadar, ia pun kemudian dibawa ke markas dan resmi menjadi anggota ke-6 dari Power Rangers. Berpindah ke Monkey dan squad yang berencana membuat monster baru tanpa seizin dari Rita. Monster tersebut bernama Monster Kura-Kura dengan lampu lalu lintas yang menempel di punggungnya. Di sisi lain, terlihat Jason dan kawan-kawannya sedang asik bermain basket, lalu kemudian Tommy harus pergi karena ada urusan lain. Tak lama berselang, Bolt dan Skull datang yang seperti biasa gak pernah lelah untuk membuat kekacauan. Setelah itu, gantian Monkey dan Squad muncul sambil membawa monster kura-kura yang baru aja mereka ciptakan. Monster tersebut menembakkan cahaya lampu hijau ke arah Trini yang membuatnya terus berlari tanpa bisa berhenti.
Kemudian gantian Billy, Zack dan Kimberly yang malah terkena cahaya lampu merah dan membuat mereka seakan mematung. Beruntung Jason yang masih selamat berhasil membuat rombongan Monkey dan kawan-kawan untuk mundur. Saat di markas, Jordan mengatakan cara mengembalikan mereka semua adalah dengan menggunakan sebuah bunga langka bernama bunga Diendra yang ada di kaki sebuah gunung. Akan tetapi ketika Jason akan mengambilnya, monster kura-kura kembali muncul dengan mode raksasa sehingga bunga tersebut akan diambil oleh Trini yang masih lari-larian. Tak lama kemudian Zordon pun memanggil Tommy untuk segera membantu Jason yang mulai kesulitan menghadapi monster tersebut. Namun situasi malah makin sulit ketika monster tersebut mampu membuat dua Zord mereka nggak bisa untuk bergerak. Beruntung di sisi yang berbeda, Trini berhasil mendapatkan bunga Diendra dan dengan cepat menggunakannya untuk menghancurkan lampu yang ada di punggung monster tersebut. Singkat cerita, setelah itu semua teman-teman Jason pun kembali normal dan ia bersama Tommy juga berhasil mengalahkan monster kura-kura itu. Beberapa hari kemudian terlihat Kimberly yang merasa senang karena kerajinan bunganya dijadikan perwakilan kampus untuk sebuah acara festival. Namun tak lama kemudian anak buah Rita muncul dan berusaha untuk menghancurkan kerajinan milik Kimberly. Hancurnya kerajinan tersebut membuat Kimberly merasa begitu sedih karena gak jadi diikutkan dalam sebuah festival. Kemudian tak lama setelah Tommy pergi, Jason dan kawan-kawan mendapatkan panggilan dari Zordon yang memberitahu kalau Rita mengirimkan monster baru bernama Speed Flower. Monster tersebut mengeluarkan semacam bunga-bunga kecil yang menempel ke tubuh para Rangers dan menyerap energi mereka. Setelah itu, Speed Flower berubah menjadi raksasa yang beruntungnya Tommy datang di saat yang tepat untuk membantu Jason dan kawan-kawan. Lalu dengan melakukan combo Megazord, mereka pun mencoba untuk mengimbangi monster tersebut, namun rupanya Speed Flower ini mampu membuat para Rangers kewalahan. Sehingga Zordon pun menarik mereka untuk mundur terlebih dahulu. Tak lama kemudian monster itu kembali muncul dengan ukuran normal yang singkat cerita kali ini Jason dan kawan-kawan berhasil mengalahkan monster tersebut. Setelah pertarungan itu, Jason dan kawan-kawan pun akan melaksanakan sebuah party di kampus dengan tema bercosplay menjadi seorang monster. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan Rita untuk menyusup ke pesta itu dengan mengirim sebuah monster. Setelah membuat kacau, monster tersebut kemudian pergi entah kemana yang coba diikuti oleh Billy karena ia yang merasa curiga. Rupanya ia pergi ke sebuah gua di mana Rita ternyata sedang mengumpulkan banyak sekali tanah liat yang belum diketahui untuk apa. Tak lama kemudian Zordon memanggil Jason dan kawan-kawan dan meminta mereka untuk segera membantu Billy. Singkat waktu monster tersebut berubah menjadi raksasa sehingga membuat para Rangers harus memanggil Zordia untuk melawan monster itu. Di awal Jason dan kawan-kawan pun hanya menjadi bulan-bulanan saja dari monster tersebut. Bahkan ketika Tommy sudah datang untuk membantu sekalipun. Sehingga mereka kemudian memutuskan untuk kembali melakukan combo Megazord dan singkat cerita monster itu pun berhasil dikalahkan. Kembali ke Rita, di mana tanah liat yang ia kumpulkan sebelumnya ternyata digunakan untuk membuat attack-attack baru, namun kali ini jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Sementara itu di sisi lain terlihat Jason dan Tommy sedang berlatih kekompakan bertarung untuk mengikuti kompetisi karate.
Tak lama berselang, Blue dan Skull datang sambil membawa dua orang yang juga akan ia ikutkan dalam kompetisi tersebut. Kemudian ketika perjalanan pulang, Trini dan Kimberly tiba-tiba diserang oleh atlet-atlet barunya Rita yang kali ini sulit untuk mereka kalahkan. Bahkan ketika Jason dan kawan-kawan datang pun monster-monster tersebut masih belum bisa ditaklukkan sehingga mereka memilih untuk mundur terlebih dahulu. Setelah itu, Zordon meminta Jason dan Tommy untuk mengambil senjata di sebuah tempat sedangkan teman-temannya akan melawan lagi monster tersebut yang kembali muncul. Berpindah ke Jason dan Tommy yang akhirnya menemukan lokasi dari senjata tersebut, namun rupanya tempat itu dijaga oleh sebuah Zord. Sehingga mereka kemudian membagi tugas, di mana Jason memberikan pedangnya agar Tommy bisa menahan Zord tersebut, sedangkan Jason mendapatkan shield Tommy untuk mengambil senjata itu. Singkat cerita, mereka berdua pun berhasil mendapatkannya dan langsung bergegas untuk membantu teman-temannya.